Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman, yuk kita makan yuk. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Neng Ica ini ternyata putrinya Abah, teman-teman, Abah Nurdin. Dan kita akan mencoba ajakin ngaliwet, Bah. Neng Ica urang ajak ngaliwet? Mangga. Oh, teman-teman ya. Mangga. Tapi kersaeun nya, kersaeun mah nya. Kersaeun. Nah, insyaallah kersaeun katanya teman-teman. Kita mau ngajakin Neng Ica ngaliwet teman-teman ya, di rumah tengah sawah. Biasanya sensasinya atau rasanya nikmat sekali kalau di rumah tengah sawah mah ya. Tos biasa pengintan masaknya neng ya. Tos biasa masak ngaliwet. Upi sekolah dewi ka mana? SMP. Neng ini, Neng Ica ini sangat pemalu teman-teman ya. Karena beliau di sini tidak mempunyai teman, di rumah paling cuma sendiri. Pami Abah ka kebon teh nyari rawe di dia neng tanya. Jadi beliau ini sangat-sangat pemalu teman-teman. Lalapannya itu apa nih? Buncis ya? Tuh lalapannya buncis teman-teman ya. Buncis mah di mentah oke rawasnya banyak. Rawas. Ada mentah, ada di kulub, banget. Tapi rawas kan yang di mentah. Mentah. Yang penting mah dicuci aja nggak apa-apa ya teman-teman ya. Enak buncis. Apa mi ngajar sok ditabuh sabaran ya? Ditabuh satu. Ditabuh satu, dugi ka? Asar. Dugi ka asar. Ngajar di sabara kelas, sa kelas. Dua kelas? Wah teman-temannya luar biasa sekali Neng Ica ini. Beliau mengajar di dua kelas. Hampir 5 tahun lah ya. 5 tahun? Ya, lebih. Berarti Neng ini lulusan pesantren ya? Pesantren, di masanya ada dinya, masanya apa? Oh. Ada dinya kobong, sang dinya. Wah ini teman-temannya gadis desa yang saya sangat salut teman-temannya. Di usia Neng Ica ini 18 tahun, beliau mengajar di dinya. Tapi menuju SD kene ngawasna di dunia. Keras-keras dah wargina panata ajengana. Halo abdi mah ajengana teh. Mohon. Taraka. Ima uih di sakola ukur tugas acuk.
angkat ke kobong, angkat ke kobong, mohon. Wih, kadia kendak dia cuk, mau angkat ngawat. Mudah-mudahan atuh sing jantan orang sukses lah neng lah, amin. Didoakan. Mudah-mudahan sing tiasa ngangkat derajat keluarganya nengnya, mudah-mudahan. Kita mau mengambil atau memetik cabai di paling mana neng? Di paling mana? Oh, cabai untuk nyambel ya. Kalau di kampungmu begini, kalau mau nyambel tinggal metik, kalau mau lalapan tinggal metik, enak sekali. Wah lumayan kening tapi. Oh, palidinya. Awas hati-hati. Kita kukurusukan. Nah, ini dia kebunnya. Neng mereka mana? Oh, rencangan Neng Ica? Ya. Oh, mohon. Yuk, tunjung ngalewat pada ngiringan. Ayo, atuh yuk, teman-teman yuk, kita bertemu lagi dengan gadis desa ya. Saha, sarang saha punten? Nenden. Neng Nenden namanya, teman-teman ya. Tuh, neng menuju ngalewat tuh di dia mah. Sok ngalewat kita. Ayah-ayah. Kurang ngalewat lah neng lah. Sarang neng Ica, sarang neng Nenden ya. Kita ngalewat teman-teman ya. Tidak disangka ternyata di sini banyak sekali mutiara tersimpan. Mutiara gadis desa teman-teman ya. Nah.
Nah, makannya katanya mau di sini. Mau di bawah ya, kita pakai amparan, pakai karung. Soalnya biar terasa seperti piknik. Sama lagi urusan. Ini ada yang unik. Ini Kang Rusman bajunya koping ya. Kang Rusman pakai baju pink lucu ya. Pinky boy. Asal jangan hatinya aja. Aduh. Ini untuk pertama kalinya konten Mang Pep bersama gadis desa, teman-teman ya. Soalnya di konten-konten sebelumnya belum pernah, walaupun ada satu juga momennya tidak seistimewa ini ya. Kalau ini momennya diajakin ngaliwet, terus diajakin jalan-jalan di luar rumah ya, lihat-lihat suasana rumah dan lain-lain, melihat aktivitas Neng Ica. Mungkin buat teman-teman yang ingin request untuk melihat aktivitas Neng Ica mengajar ya, boleh ya, ya Neng ya. Boleh kalau nanti Mang Pep meliput ke aktivitas Neng Ica, boleh. Ngajar di mana? Di Dini ya. Nama pesantrennya itu apa? Riyadul Ihsan. Insya Allah teman-temannya, kalau ada usia, kalau ada umur, kita akan meliput Neng Ica sedang mengajar di sekolah. Mangga Abah, kita pimpin doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk teman-teman, yuk kita makan yuk. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzabannar. Ini makannya ditemani gadis desa spesial ya. Sama teh. Apa? Neng Ica dan Neng Nenden. Sok Neng, sok. Ya. Itu ikan asinnya. Ikan asinnya. Ini sama ikan asin tawes. Cuma saya mah belum berani makan sambal. Oh, enak. Ya. Nikmat banget bila daging. Lewat buatan gadis desa memang mantap. Abah balik ke mana? Singkaram. Oh. Singkaram. Mantul sekali ya. Mantul suranto ya. Kalau ikan tawes mah saya sukanya ini sisiknya. Keras-keras gimana gitu ya. Haus tuh, Neng? Hausnya? Mantap betul. Kita emang ke buminya. Orang kontennya. Kita akan undang Neng Ica untuk konten di rumah saya ya. Bersama Umi Rahmi. Bersama Mama Raida. Woi. Sahabat? Bapak itu teh. Oh. Mahdar. Yutmong. Yo. Ngaliwat. Kalau babatur kalau begini, jadi kalau dengan lagi enak. Ada yang unik ya dari konten ini. Launching Kang Rusman unik. Pak. Ayo Pak. Pak. Ayo tuang Pak. Sok ah. Tuh. Ayo. Sok berjamaah. Nuju naon, nuju di sawah. Sawah masuk. Emang.
Sok ah. Sasarengan tuang. Komo geus maco sok beda. Ada yang unik dari konten ini. Untuk pertama kalinya Mang Pep bersama gadis desa. Jadi dengkul teh ngageter ya. Ngadeg-deg ya. Kalau pertama kali bersama gadis desa mah. Jadi kontennya tidak konsen, teman-teman ya. Gagal fokus. Gagal fokus ya. Mudah-mudahan saja tuh penontonnya tidak gagal fokus ya. Hati-hati, we. Aduh itu abah mandi di tamik sanguna ieu seueur. Panamahan itu. Ya Allah. Astagfirullah. Cuy sama lang lah terong tuh. Enggak dar. Wah, terongnya langsung dadakan, teman-teman ya. Wah, ini mah kita berjamaah sama warga sekitar ya yang sedang kerja di sawah katanya. Ayo neng, sing ya tuang nek, sing seur. Biarkan saja penonton gagal fokus, kita mah makan saja yang kenyang ya. Terong ungu. Mantul. Cuma hanya karena Mang Pepna untuk nuang sambal tuh. Mohon. Masih ya, masih aya tipes-tipesna kita nih. Kantun mahna, tipes nama tersembuh sih. Makan besar. Nggak dadak. Ini yang bikinnya gadis desa. Yang bikinnya dari gadis desa nih. Kuat. Sama kuat. Sekiat ya, Bah, Ge. Ada. Nyamut. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, teman-teman semuanya. Aduh. Ini makannya sudah selesai. Lumayan ya. Abah juga sudah enggak daun. Tinggal ini apa? Beberes. Beberes tempat. Ininya sisa-sisa makannya dikasih ke ayam. Ayamnya segar, Bah. Opat. Wah, ayamnya kita labur gening ke mananya? Ayamnya malu-malu katanya. Takut ya. Neng, oke abah, panginten ieu teh aya sakedik rejekinya, sodako, ti para penonton, ti hamba Allah, ti para penonton YouTube, sarang ti para penonton Facebook, panginten sanes ngahinakeun ieu mah nya, mudah-mudahan sing mangpaat sakedik, cuma hoyong karaosan sauna teh nya, walaupun sakedik, oke mudah-mudahan sing barokahnya neng ya. Mudah-mudahan yang Ica sing jantan murang kalih anu suksesnya apa yuna, mudah-mudahan sing kenging jodoh anu soleh bager pokoknya ya, yang bisa membawa ke apa, ke jalan yang lebih baik lagi yang diridhoi oleh Allah ya. Terus gitu, mudah-mudahan abah sakula warga sing dipasihan kesehatannya banyak. Emak panginten jadi kebon dah mamanya. Yes. Manganengnya ditampinya sekedik. Iya Kang Waneng, Neng Nenden, mangga sakedik sewangnya, mohon mudah-mudahan sing barokah. Mangga abah ditampinya banyak, hatur lumajeng, mohon sakedik. Pak, mangga sakedik, sanes ngahinakeun ya. Hatur lumajeng, pami emak mah ada ke kebonnya. Kebon. Titipkan di abah banyak. Iya Kang Emak, panginten titip di abahnya, Kang Emak, mohon mudah-mudahan sing
manfaatnya sing barokah sadayana. Anu masih hanana mudah-mudahan sing sehat selalu, sukses selalu nya. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah setelah tadi kita ngaliwat silaturahmi ke keluarga Abah ya. Sekarang mah kita mau pamit dulu, Neng. Abah de uih lanya. Hatur nuhun tos diijinan ngaliputnya. Hatur nuhun tos dipanglipetkeun. Raos pokona mah. Moal kapok lengkap di ka dieu ge. Sing sering katanya. Kita nanya, Neng nya, Mang nya. Mangga. Abah, Mang Abah. Pak, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.